Nah, ini yang tidak kelihatan di video sebelumnya. Fuck. Gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andy di channel Andy. Oke, sesuai dengan janji saya di video sebelumnya, saya akan melanjutkan sebuah video yang mana requestan dari teman-teman yang kemarin merequest lagu dari Anwar Zain. Kemarin yang kita react itu yang judulnya Andai Andai Takdir ya. Dan kali ini ada sambungan videonya. Kemarin kan yang saya react itu ada tulisan bersambung ya. Dan kali ini sambungannya yang berjudul Cinta Takkan Berakhir. Dan langsung saja kita react sama-sama. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa bagi teman-teman yang baru gabung, selamat bergabung. Dan bagi teman-teman yang sudah mampir di channel ini, silahkan aja like, komen, subscribe, tombol merah di bawah dan notifikasinya. Kalau memang tidak suka dengan cara saya mereact, silahkan aja di dislike ya, atau komentar aja di bawah bagi teman-teman yang ingin merequest sebuah lagu, entah itu di Malaysia, lagu dari Malaysia, Singapura, Filipina, pokoknya di Asia. Dan kita langsung aja react Anwar Zain, Cinta Tak Berakhir. Kita hitung mundur lagi. 3 2 1 Boom. Masih ya, ini logo pembuatan video Anwar Zain ini. Cinta Tak Berakhir, Anwar Zain. Membawakan bunga. Cowoknya beda lagi. What the f- Tunggu, tunggu, tunggu. Ini cowoknya beda lagi. Bukan yang pertama ya. Yang waktu lempar gelas itu. Ini cowoknya beda lagi. Gila banget. Oh, perempuannya kayaknya selingkuh lagi. Kayaknya perempuan ini kan sudah jalan dengan cowok yang satu, tapi ada cowok lain yang menyukai perempuan ini lagi nih. Cinta segitiga, cinta segi empat, I don't know. Digenggam erat dia. Anaknya sudah besar nih. Dia kembali ke kampung ya. Maksudnya di rumah sebelumnya nih. Kayaknya suaminya ini masih mengingat istrinya ya. Masih terniang-niang ya. Lelaki sejati.
Ini anaknya setia banget nih menemani apa hanya bapaknya nih. Untukmu kasih, walau seringkali hati tersakiti saat kau tak peduli. Ini istrinya yang tadi ya. Dia dilema nih, mau milih ini atau kembali ke suaminya ini. Wah, betul-betul ya. Perempuan, aduh. Aku pun tak mengerti. Kunci. Namun satu yang pasti, telah ku jatuhkan hati kepadamu. Dia sebenarnya masih ingat anak dan istrinya. Selamanya. Cinta. Sebenarnya istrinya ini masih mengingat anak dan suaminya yang dulu ya. Cuman ya profesi saja sih. Karir ya yang buat dia seperti ini. Waduh. Waktu dia sebelum pamit. Karena hati telah memilih, sadarkan dirimu, ku bertahan untukmu. Cinta tak pernah memudar, segenap hatiku mengalir. Anaknya sakit, bro. Alur videonya ini, oh, keren banget sih nih yang buat video. Gila, gila, gila. Hanya kepadamu, cinta takkan berakhir. Saya sudah hampir mengetahui apa maksud dari video ini. Sebenarnya istrinya ini bercita-cita menjadi seorang model atau artis dikarenakan anaknya sakit ya. Semua karena anaknya. Oke. Alur ceritanya kayak kebalik lagi nih. Lanjut. Yang pasti telah ku jatuhkan hati kepadamu. Selalu selamanya. Oh, cinta takkan pernah. Menurut saya tadi pembicaraan itu kayaknya dia mendiskusikan sebuah pekerjaan yang mana diberikan satu isyarat ya. Isyaratnya ya kamu saya terima kerja di sini atau jadi model atau artis tapi harus pacaran dengan saya begitu. Mau tidak mau sang istri ini menerima pekerjaan itu demi mendapatkan uang untuk mengobati anaknya. Wow. Hanya
kita sebenarnya salah menilai apa kita salah menilai perempuan ini ya. Ternyata dia mempunyai oh my. Ternyata semua ini dilakukan untuk sang anak ternyata ya. Oke, nice, nice. Kamu cinta takkan berhenti. Oke. Di video sebelumnya ada yang terpotong ya. Ternyata istrinya ini setelah mengobati sang anak untuk membiayai anak, dia kayaknya udah lepas dari suami dan anaknya ini ya. Bukan melepas begitu saja, cuman karena pekerjaan, karena karir, dia seakan-akan berutang. Berutang dengan sang suami laki-laki ini ya. Oke. Perjanjian ini. Nah, ini yang tidak kelihatan di video sebelumnya. Fuck. Gila. What the fuck? Cinta takkan pernah berhenti karena hati telah memilih. Sadarkan dirimu. Bertahan untukmu, cinta tak pernah memudar. Segenap hatiku gunggatan. Dia menceraikan suami itu karena keterpaksaan ya, antara nyawa dan oh my god, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Semua yang video sebelumnya itu yang penuh tanda tanya akhirnya kebongkar di video ini ya. Gila. Merinding jadi gue. Lagi-lagi di balik video, maksudnya di balik video sebelumnya itu ternyata banyak kisah-kisah yang tersimpan ya. Oh. Di video sebelumnya berakhir videonya di sini nih, dan video ini kayaknya berakhir di sini juga. Ini masih ada lanjutannya atau gimana sih?
sebenarnya istrinya tuh nggak tega lihat anaknya itu. Laki-laki ini makin menjadi, amarahnya makin tinggi ini. Oh my God. Disiksa lagi. Bersambung lagi, cuy. Oh my God. Video ini membuat kita sangat penasaran ya. Anwar Zain ini pintar banget membius kita agar kita penasaran ya. Oh my God, ini lanjutannya mana nih? Saya seakan-akan menonton sebuah drama ya. Maksudnya sinetron yang bersambung gitu, punya episode-episode begitu. Ini episode pertama dan ini episode kedua. Kayaknya ada yang ketiga ini. Saya akan react setelah video ini juga. Saya penasaran, bro. Sumpah, saya penasaran. Oh my God. Oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk video kali ini dan sedih banget. Ada. Kita akan ketemu di video selanjutnya lagi. Thank you next. Thank you next. Dan thank you next. Bye.